Nyaman-nyaman tai. Nyaman tai. Tahu tahu apa? Emang pusat apa nih? Apa namanya? TO itu apa tuh? Sasaran tepat. Ya, sasaran tepat. Artinya apa TO? TO, the office. Tara, ketemu lagi di cekap-cekap kita dan kali ini bersama BKD. Budak kalau dua. Ya, bisa sebelumnya udah ada budak kalau dua kan? Udah ada. Oke, kita kenalan dulu aku itu. Aku Firza Wahyudi. DE Desponti. Jadi kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan. Kehidupan tentang masa lalu ya? Masa lalu apa sekarang? Oh, masa lalu sekarang ya. Wah, masa lalu berat nih. Curi besi lah waktu ini. Tau lah. Oke, Pak. Awalnya kita awali dengan apa yang pernah kita lakukan? Kenakalan yang paling nakal. Paling nakal itu... Apa yang melakukan apa? Apa yang paling nakal? Paling nakal sekali ya... curi besi. Di sebuah perusahaan sama lempar lima tahi. Lempar lima tahi. Lima tahi. Aku lempar ke kaki hijau lempar. Kita dua nih. Iya, pas sama bapak aku juga lempar. Karena sama bapak aku kan? Karena bapak aku dia. Kenapa? Kenapa lah? Awal gimana awal? Burau situ tuh tinggal di CM. Berak di mana? Di dek. Ada kita main lempar tanah. Lempar tanah di? Tapi sungai. Sungai. Oke. Sungai. Terus ada bapak tengah mandi. Bapak dia tengah mandi. Dia biar baik. Tapi tinggi begini kan. Lama. Lempar dia. Lempar itu bukan aku. Iya. Lempar. Bapak lempar anak. Gimana? Lempar tadi itu di rumah sekarang ke depan saya ambil, saya lempar pala al. Udah mulai maki, saya lari. Lempar tadi. Jadi... aku. Jadi apa kau? Jadi apa kau? Kolo. Apa lagi? Gaple. Sampai-sampai kena angkot. Kena angkot. Kena polisi. Gara-gara judi. Masuk kantor polisi. Masuk polisi. Penjara. Berapa hari? Satu hari. Salah tangkap. Dia ini nyantai. Nyantai. Tempat orang main judi. Orang main judi lari. Sisa dia itu duduk sama. Dia kena angkot. Pas kebetulan kita kena sama Dapet Siti Iron. Dapat telepon. Itu orang saya. Sebelum keluar. Enggak sih bekam. Tapi kau udah main kemarin? Hah? Enggak ada main. Saya pas nyantai, saya kan pas lagi baking, mau lagi baking solo. Baking apa nih? Lagi baking, mau main, saya baking. Penjagaan. Jadi siapa yang ngakal, gitu kan. Kira baking keamanan dari polisi. Nggak. Kau aja? Kalau aku nakal, tak ada jauh tu pasti ke gang sebelah tu, BA tu. Apa tu? Pernah kena kejar orang satu kampung. Satu WBA tu nak kejar. Gara-gara awalnya ada WBA tu nama perusahaan. Tempat tinggal kak, ada tempat tinggal karyawan situ. Jadi di sana ada anak-anaknya lah. Jadi dia dibakar-bakar kan. Bakar-bakar tu kerubi. Budak-budak kami ni minta, tak dikasih. Katakanlah budak gawang tu, gawang untuk main bola. Dibakar budak. Nah, itulah kena kejar di kampung. Syukur lolos. Berapa orang juga? Berlima. Pokoknya geng lah tuh. Nah, terus sama matikan saklar. Saklar kampung rumah orang tuh. Mati kan. Pas terkena ke rumah, saklar, pintu. Begitu mati kan begitu kan orang buka pintu. Sama-sama terkejut. Aku kayak panjang. Sama-sama terkejut. Aku terkejut. Sebenarnya tuh kisah-kisah yang sangat degil itu banyak sebenarnya. Cuman banyak yang kata-kata itu lupa. Ya emang degil tuh emang di gang sebelah mana lah. Soalnya ada dulu kan banyak cewek kenakalan gitu dulu kan. Sampai-sampai cari emas di WC. Cari emas di WC? Di WC tuh banyak emas. Cari? Emas
dulu pas di WA tuh terkenal lu masih jatuh beneran emas jatuh orang mandi kan disiram lu kan air krim lu disiram pakai air sembur pakai apa tuh gember dapat mas ya dapat mas tuh emas lu terus sampai kai dapat ada segeram kai kena robot kena robot kena kan ama ini ibu juga ama ini mau siram lah di bawah segera air krim lu kan siram tua masuk. Iya, iya lah ya. Dan juga pernah. Iya. Jadi masa-masa itu memang sangat apa nih? Kemana? Nakal. Sangat nakal degil lah. Degil, degil, degil. Banyak. Kalah dengan apa? Aku semua kenakalan dah aku buat. Dari aku. Ambil sendal. Ah, semua. Apa lagi? Sambo, nakal satu pun lebih sambo. Lagi ambil sendal pasti. Ambil sendal. Lagi sebaik sebaik Jumat. Oh, ini buat balik ni. Oh, di masjid tak pernah. Ah, dia ya. Solat id. Dah besar ni bapak tahun yang lalu. Iya ni. Aku tengok dia dah gini-gini dah kan. Aku pandang dia. Awak tahu apa ada ni. Dia nampak aku solat tu. Emang kalau setiap solat Jumat tu memang tak pernah serius. Masa-masa kecil memang tak pernah serius. Lewat. Pop tadi. Jadi itulah. Kenakan apa nyuri sendal tu pernah tu. Dulu di Pet Baru tu. Masuk ada gang cempet orang Cina tu ya. Bawa garong, semua sendal pohon. Dia tak apa tu? Tak ada. Pengen ya? Jaya ya tu? Jep pengen jaya. Yang bagus pakai tak ada tak buang. Tak apa nak pakai long layo. Dan satu gang tu apa sendal tu? Besok ada dia punya sendal tu. Selesai sendal. Ada nakal lagi tu. Nyuri ayam gue masih kenal. Ini masih. Kalau aku nombak ayam lah, cuma tak diambil ayam lah. Tombak ya gitu, suka ya. Berburu dia. Bikin berburu tu bisa. Bikin nombak ni. Wah, kena. Ayam. Banyak kasus tu masuk PRT sering dah. Kalau ada mana setiap bulan puasa tu udah pasti siap ayam tu pasti. Tengkap ayam, patah krek, udah panggam. So, kalau ikan tu tinggal ambil ya di tempat kamar-kamar orang tu. Nampak bapak aku seorang lah. Iya. Pahit baru tu di pasar tu, nyuri buah. Buah ya? Misal lagi semangka, nyuri semangka. Jeruk. Waktu itu mudah, tapi lagi nyuri semangka. Ya udah, satu. Dia kan pintu pakai papan dulu. Pakai terpal. Terpal ya, dia timpah papan. Gagap. Gagap lagi, pala orang. Pala orang. Yang bunyi. Pala yang jatuh. Ayah lu, jadi kamu lagi itu. Jadi kan lama gitu keluar dari anak itu. Yes. Kalau mas kalau soal buah sih saya tidak pernah curi, saya ambil. Kena orang setempat tahu. Nah, jadi ambil ya. Makan ya. Makan ya. Jadi ambil cuma dulu kan mumpul ke malam. Ini lapar kok. Kalau ada barang hilang itu udah tahu dulu jadi udah mas tahu. Kenal oh iya. Nah, kalian barang apa yang hilang masalah buah ya? Dari lain enggak ada salah kalau buah hilang pasti dia hilang. Tadi dia udah pulang. Oh. Kalau payah tuh enggak itu hilang. Tadi masalah tak ada. Tapi kalau masalah buah hilang itu saya. Nyuri-nyuri gitu, kecil-kecil gitu. Oh, tiga tak ada buah ya lagi kok tiga. Pasti tergang sebelah. Kena kedua. Ada kena kenakal nih. Banyak kenakalannya. Apa lagi? Apa itu kenakalan dewasa. Tadi kan pertanyaan nih kenakalan apa ya? Kenakalan aja. Apa tuh? Kalau dewasa tuh banyak. Apa? Cuman udah tobat. Buat kau tobat, hoak. Apa? Apa kau ih? Usah-usah nih apa kau nakal? Nakal usah. Hingga menjelang dewasa banyak nakal sana tuh. Yang paling. Apa ya? Alah. Tak jadi kawin kau. Aku tak dewasa, aku tak nakal. Anak berprestasi nih. Dia pernah masuk tangkal. Sama lah kita. Kamu tangkal. Cuma tangkal beda. Sama. Aku cuma agak lama.
Kau sehari, aku 3 hari. Beda kasus. Beda kasus. Beda kasus. Biasa. Kenakalan dewasa. Karaoke. Jadi bagaimana perasaan kau pas kau pas tidur saat kau jadi pas tiba-tiba gempa gempa. Pas gimana? Enggak. Santai. Tawa, tawa. Tawa. Jadi pas masuk mobil polisi itu belum awal lagi. Itu kena kerupuk emang. Awal. Itu teman aku sebenarnya, teman aku itu TO. Setelah aku di karaoke sama dia kan. Karaoke ora apa? Tahu tahu tahu. Emang musik apa nih? Apa namanya? TO itu apa tuh? Sasaran tepat. Sasaran tepat. Artinya apa tuh TO? TO. The office. The office. The office. Kita miss. Kita miss. Apa? Apa? Target operasi. Ah, target operasi. Take office. Okay. Jadi bagaimana pasar dulu pas hari itu dulu? Aku santai. Karena yang dicari itu kawan aku. Tapi terjaring, nggak sisa-sisanya terjaring. Nggak ada 9 orang terjaring. Satu ruangan. Wah, satu ruangan karaoke lu. Lagi masih bergurau. Masih tak kira lagi ya biasa kan. Masih gurau lagi masuk mobil polisi lu. Kawan aku kena borgol nih, dua orang kena borgol, yang lainnya tak ada. Tak, polisi pemuda yang jagelan, bang si kawang, wah masih buka, masih kena tawa. Seburau lah, masih santai lah pokok. Tak ada apa-apaan, hari kedua, bau nangis. Nangis di dalam. Ada tes urin gak? Ada. Itu dari berapa pertama? Itu dari terakhir. Dari terakhir. Ada tes urin, nah, jadi hari ketiga tuh sudah dilepaskan, kawan aku masih sampai lah kelanjutannya tuh pokoknya kawan aku masih lah lepas lulus hari ketiga. Ramai gak orang yang pas jalannya turun? Sebenarnya tuh ramai ya, setengah tuh udah ada yang balik, ada yang keluar, kan keluar masuk kan aku jalan. Apa hikmah apa? Hikmahnya janganlah berkawan sama TO. LC kena bawa. Kena bawa LC aku. Intinya nakal boleh tapi jangan lepas kontrol. Jangan lepas kontrol. Jangan menetap di satu tempat. Keluar masuk. Kau bisa. Ya menit masuk keluar, udah menit masuk. Alhamdulillah sama polisi-polisi aku jadi berkawan sekarang. Kawan ya. Pernah bantu nolong aku sama. Jangan ada masalah, udah dibantu. Betul. Apa dulu apa masuk ini apa? Tidak ada. Tidak ada. Tak boleh satu-satu ini tak boleh. Nah, terus habis dulu zaman sekolah nakal tidak apa? Kalau sekolah tuh pernah ngajeng pak guru. Main tabuk pipit. Gara-gara? Manjat ke dek. Tarik guru lagi nih. Ya apa? Kau ni rendah. Kau ni kepala guru. Lagi juga lagi, betul lah. Jangan ada apa-apa, kalian. Karena guru kira kebakaran. Tong sampah kan besar tuh. Besar tong sampah kayuan. Diputar budak, ngokok dalam itu. Oh iya buat kan, ngokok buka, budak ngokok. Belum ngokok tuh waktu itu. Sekolah aku ngerokok dan kelas tuh sambil bawa ke nyamuk. Jadi duduk belakang, ngokok ke nyamuk, ngokok. Asap apa tuh? Buat nyamuk, Pak. Emang ada trik ya? Karena akhirnya ketahuan semua laki-laki satu kelas tuh disuruh di lapangan dulu, di lapangan panas dulu, di lompong, suruh ngebaskan rokok kompas. Gua tak naik berapa tahun ni? Aku tak naik sekolah berapa tahun? SD tak naik berapa tahun? Cerita awal emang sekolah itu emang karena aku tidak naik itu karena guru sayang lah. Sayang. Oh maksudnya tidak naik? Kalau saya naik terus, mati guru itu tidak sayang. Yeah. Jadi saya harus bertahan. Jadi dibantu guru itu jadi kan kelas sendiri.
Ya enggak sampai lah 11 tahun. SD. SD. SD 11 tahun. 11 tahun. Dia SD 11 tahun. Berarti kok enggak naik setahun sekali. Setahun sekali. Setahun naik, setahun enggak. Itu gue pas lulus kelas 6 SD itu dipaksa kan? Dibantu. Kalau ada kelas 6 kita lulus. Ini dipaksa kan? 11. Bukan harus paksa kan? Jadi minta. Jadi kelas 1, ada kelas 2, setahun. Dan yang kasih ke Tahan lagi, cepat, SMA, Google gitu lah. Terakhir SMA tuh, terakhir SMA tuh. Kawan tam SMA gitu kayak tam SD. Jadi kawan-kawan yang kelas 1 SD lo itu udah tam SMA semua dah. Saya mau masuk SMP. SMP ke, nanek ke. SMP nanek ke semua. Kenapa saya itu ngajak kawan-kawan tuh belit? Ngajak kawan belit, saya butuh OSIS. Butuh OSIS? OSIS. Terus SMP. Karena kurang. Masa dipilih jadi ketosis, semua kelas orang dipilih jadi ketosis. Terus ketahuan lah seorang guru. Ketahuan guru, jadi itulah nyantai di dulu kan dia ambil itu ada di dong. Di dong lah, jadi ajak kawan-kawan belajar di situ, di dong. Ada kawan-kawan itu kan, ya yeah, kawan guru kena. Wah cantik, ini tuh kerja OSIS ya lah kan. Kan kena kena blablabla sama guru. OSIS dong kan. Itulah. Itulah dari suara. Dari luar, akhirnya ditahankan sama guru tersayang juga. Ada guru tersayang juga kan, guru pas guru bilang, suara hano, semua itu udah putus lah. Dan itu udah lah. Memang hobi lu tak naik ya? Hobi, saya ini hobi. Emang dah, guru sayang. Kan hobi, guru sayang. Kau yang tak sayang. Karena guru sayang, jadi makin naik. SD 11 tahun, luar biasa. Ngaji ya tamat ni. Ngaji apa? Lah. Ngaji apa? Berapa ikro? Mak guru ngaji ya. Mak guru ngaji. Kamu berapa tahun ni? Tidak ada. Tidak ada. Beli dia aku tak suka. Buat kau? Iya, karena kawan-kawan aku di sekolah, kok beli tu tak ada kawan. SMA terus kembali masuk tu ulangan ya? Pernah naik? Naik ke satu SD juga? Aku tak pernah naik, naik dulu. Nah, paling parah ke SMA, habis ambil rapor, masuk. Masuk paling 3 hari, habis itu beli. Masuk ulangan. Masuk ulangan. Nah, aku main patron aku di gang tu, ada gang lain tu. Setiap hari, main juga lah, sore-sore main poli. Pas ulangan, yang kawan aku main poli habis itu. Aku pas ini bang. Ini guru kau, bro. Sekolah sini, apa kau ini? Gitu deh. Dia tak tahu gak ke sekolah ini. Jangan tak pernah lo, ya kan? Ketemu pas ulangan. Dia ngawal ulangan. Main bully lah, deh. Asli. Tahu nih, terbang-bang guru. Guru, ya. Wajib cerita lagi. Okay. Prestasi nanti. Saksikan lagi cekap-cekap berikutnya di channel Imbu Bahasa dan Imbu Bahasa.